Saya Sugeng Haryono, lahir Ponorogo 32 tahun yang lalu. Saya pendiri Motor Pustaka di Lampung Selatan. Ceritaku dan Motor Pustaka berawal sejak Juli 2013. Saat aku memberanikan diri meninggalkan tanah kelahiran. Kalau seperti Jakarta mungkin di sana persaingan itu sangat ketat. Tapi saya cuma berpikir kalau di Lampung mungkin lebih banyak peluangnya untuk mendapatkan pekerjaan itu. Saya juga nggak mungkin minta uang saku sama bapak sama ibu. Terpaksa motor satu-satunya yang saya punya harus saya jual. Dan itu buat uang saku perjalanan dari Ponorogo sampai ke Lampung. Dari bis, pindah ke bis lagi. Satu musibah kecil sempat menimpa saat perjalanan ke Bandar Lampung. Adalah kebaikan hati seorang sopir truk yang menolongku kala itu. Aku menumpang mobilnya sampai ke Pematang Pasir, Lampung Selatan. Tak disangka, ia pula yang menjadi perantara, membawaku pada satu kisah baru, bertemu Pak Basuki. Bermodal keahlian mengelas, aku menawarkan diri bekerja padanya. Ya sebenarnya nyari juga, cuman berhubung sulit, ya nyarinya ikut kita aja udah ditambal ban itu. Untuk teman saya juga lah di sinilah. Udah kata saya apa adanya dulu tempat di sini. Kita ntar selanjutnya kita pikirkan bagaimana caranya nanti. Ialah orang pertama yang kukenal di perantauan. Saya bantu-bantu untuk ngambil kunci, terus bantu-bantu ngelepasin onderdil-onderdil yang mau diganti dan memasangnya kembali. Terus saya diberi kesempatan sama Pak Basuki, silakan kalau memang kamu mau buka tambal ban. Dan nanti kalau ada hasilnya, seberapapun itu hak kamu. Seperti itu, jadi dari situlah saya ada menyisihkan sedikit demi sedikit tabungan, bisa menabung. 2 tahun sudah kini. Selama itu pula, tiap hari kusisihkan 20 hingga 40 ribu rupiah untuk menyambung hidup di sini. Keseharian di bengkel tak melulu soal mesin dan onderdil. Ini aktivitas kami saat rehat. Jadilah sebuah ruangan kecil di belakang bengkel. Kami fungsikan sebagai dapur darurat. Masak-masakannya sih, ya kadang ya keasinan, kadang ya enak. Tapi kalau udah dari bahannya udah kurang-kurang ya udah serasa-rasanya. Mbak Ase. Tiap hari menu kami sederhana, tapi soal rasa, nikmat luar biasa. Kak warung ini apa ayu bangga. Berada sekitar 80 km dari ibu kota provinsi, membuat Lampung Selatan, tempatku bermukim kini, tak memiliki banyak pilihan aktivitas kala senggang. Bosan beberapa kali mendera, terutama kala tak bisa terfasilitasi melakukan aktivitas yang kugemari, membaca.
Saya tanya, Pak, saya mau pinjam buku, di sini ada perpustakaan di mana? Tapi bapak-bapak itu menjawabnya, perpustakaan itu apa, Mas? Kalau masyarakatnya perpustakaan aja nggak tahu, mungkin mereka membaca pun nggak pernah gitu. Itu cuman gambaran saya. Pernah aku baca informasi, bangsa yang tidak gemar membaca akan miskin pengetahuan dan kurang kreativitas. Cuman punya satu cita-cita, saya harus punya perpustakaan. Saya mempunyai ide, saya harus mempunyai perpustakaan keliling. Tapi untuk kelilingnya juga masih bingung juga, nggak punya motor. Terus bukunya juga bingung mau carinya kemana. Saya coba tanya-tanya, ada motor dijual nggak, ada motor dijual nggak. Tapi ternyata harga motor-motor ke masyarakat itu harganya di atas 1 juta. Jadi saya harus mengurungkan niat itu kembali. Dan saya coba main ke tukang rongsokan, di situ saya melihat ada motor, mesin sama sasisnya saja sih. Saya bilang, kalau boleh ini saya beli, Pak. Boleh, Mas, tapi harus ditimbang dulu. Dan setelah ditimbang, kalkulasi uangnya 450. Sampai di bengkel, saya ngobrol sama Pak Basuki, Pak. Motor ini bagaimana caranya harus hidup? Dan kebetulan Pak Basuki dengan senang hati, ya udah kita perbaiki, kita servis bagaimana motor ini bisa jalan. Inilah cikal bakal lahirnya motor pustaka. Saya dapat buku untuk keliling untuk motor pustaka ini awalnya. Saya beli di tukang rongsokan dengan jumlah 60 buku dengan harga 15.000. Habis itu buat keliling, terus karena pertanyaan masyarakat nggak ada buku-buku yang baru, saya mencari donasi buku door to door dari rumah ke rumah, itu mendapatkan 42 buku. Motor pustaka kini berjalan apa adanya, tanpa rencana ke semua arah, kemana angin akan membawa. Motivasi dari diri saya sendiri, memang kemampuan saya berbatas, tapi semangat saya tiada batas. Sejak Maret 2014, ialah yang kerap jadi wahanaku, berkeliling ke 4 desa di Kecamatan Ketapang, menghantarkan jendela dunia pada mereka yang haus bacaan. Persoalan pendidikan di sini bukannya tak diperhatikan. Berdasar data dari Badan Pusat Statistik, persentase anak putus sekolah di kabupaten ini kecil, kurang dari 7% saja. Tapi persoalan pendidikan tak semata soal sekolah tinggi atau tidak. Nangis. Ada hal lain yang harus anak-anak dapatkan demi membuka cakrawala tentang dunia. Iya. 3 bulan pertama menjalankan motor pustaka, perlu usaha ekstra untuk menjelaskan apa yang sedang kulakukan. Kalau awal-awal sih, seperti mereka-mereka ini, pertanyaannya, Mang jualan apa? Pak jualan apa? Om jualan apa? Jadi harus saya jelaskan kepada mereka bahwa saya meminjamkan buku secara gratis kepada mereka. Itu setelah mereka tahu ya, berbondong-bondong untuk meminjam buku. Tapi bagi yang belum tahu, saya tawarin pun lari. Kalau sekarang pertanyaannya, Mas gak ada buku-buku yang baru? Mang gak ada buku yang baru? Bukunya kok ini-ini aja, gak ada yang lain? Jadi kadang saya juga kalau ada buku baru, pasti saya bilang, eh buku baru, teriak seperti itu. Kalau mengingat masa-masa itu, jadi geli sendiri. Yang kusyukuri sekarang hanyalah sikap warga yang mulai terbuka.
seorang gadis cilik bahkan telah jadi pembaca setia motor pustaka. Bukan itu. Ini kamu nyari siapa ini? Bukan. Membantu banget sih buat anak-anak, itu kan anak-anak kecil, apalagi kayak anak-anak seusia anak saya, anak-anak tetangga kayak gitu kan. Mau baca-baca di sini kan jarang sih mbak, perpustakaan ada, kadang perpustakaan di sekolah aja kan jarang dibuka gitu kan. Jadi anak-anak itu susah kan mau baca-baca. Bukan hanya Eva. Seorang anak lain, bocah yang diberikan kelebihan oleh Tuhan, menjadi pembaca setia lainnya motor pustaka. Darinya pula, aku kerap belajar, terutama soal nikmat kehidupan yang telah diberikannya kepadaku. Dafa, anak ini pertama kali minjam di motor pustaka, dia manggil dari sebuah gang. Saya berhenti dan si Dafa datang. Langsung dengan senyumnya, dia memilih buku. Setelah itu kan saya harus menulis nama. Saya tanya berulang kali tapi dia cuma senyum. Saya tanya-tanya ke teman-temannya bahwa si Dafa ini tunawicara. Disitulah saya berpikir sampai sekarang berjalan itu dengan semangatnya si Dafa yang tunawicara ini. Dia dengan keterbatasan minat bacanya sangat luar biasa. Melihatnya membaca selalu membuatku haru. Mengalahkan segala tantangan ataupun cibiran warga yang kerap menderaku sejak awal beroperasinya motor pustaka hingga kini. Ada yang bilang, "Mas, hidupnya masih numpang. Kenapa kok mau-maunya keliling dengan baca pinjam gratis? Dapatnya apa sih?" Setelah saya jelaskan pun banyak yang menjawab, "Ah, mending sampean ini kerja yang ini daripada sampean berpikir kegiatan-kegiatan yang ada nggak ada keuntungannya sama sekali buat sampean." Tapi bukan menyurutkan semangat saya. Setiap gunjingan ataupun perkataan-perkataan seperti itu, saya cuma punya satu motivasi dari diri saya sendiri. Memang kemampuan saya berbatas, tapi sementas. Kesulitan dari motor pustaka yaitu tentang koleksi bukunya yang masih minim, belum bervariatif. Jadi karena pertanyaan masyarakat nggak ada buku-buku yang baru, akhirnya saya berpikir dan saya tanya ke teman-teman, harus upload foto di Facebook. Harapannya biar dapat donasi buku-buku untuk motor pustaka. Tapi waktu itu HP saya cuma HP BB yang nggak berkamera, berbaterai dan bersenter. Sinyalnya blenduk, gue upload foto. Akhirnya saya dapat donasi HP untuk dokumentasi dan upload foto-foto tentang motor pustaka. Paling tidak kini dalam seminggu, ku terima donasi 3 hingga 4 paket buku dari mereka yang berderma tanpa tuntutan apapun. Ketergantunganku pada buku tumbuh sejak SMP dulu. Dari ketergantungan itu pula, membuatku memutuskan melanjutkan pendidikan tinggi di jurusan ilmu perpustakaan di Universitas Terbuka. Sebuah jurusan yang kala itu minim lirikan peminat. Namun kupikir justru akan jadi peluang besar untukku. Nyatanya, mencari peluang bekerja sebagai pustakawan profesional tak mudah. Beberapa kali tes PNS selalu gagal. Kesempatan menjadi tenaga honorer kujalani. Hanya saja seiring waktu kujalani profesi tersebut, keyakinan hati mengurus motor pustaka pun menguat. Per 1 Januari 2015 sampai mengundurkan diri dari Perpusda 1 Desember 2015. Kenapa saya harus keluar? Permintaan untuk wilayah, untuk yang dikelilingi itu semakin banyak, mbak. Mungkin saya lebih bisa membagi waktu, bisa memberikan mereka lebih kalau saya harus keluar, daripada nanti saya mempermalukan intansi itu gitu dengan saya seringnya tidak masuk. Aku percaya
Tuhan mempunyai rencana untuk langkah besar yang tengah kutempuh ini. Mudah-mudahan sebesar dunia yang terekam dalam rangkaian aksara. Harapan saya dengan sedikit apa yang saya bisa ini, masyarakat bisa menikmati nantinya. Sejak lebih dari seabad lalu, transmigrasi dari Jawa ke Lampung sudah diinisiasi oleh pemerintah Hindia Belanda. Program ini kemudian dilanjutkan Presiden Soeharto di masanya, demi meratanya pembangunan dan peningkatan kualitas SDM. Kini, para transmigran rata-rata masih berprofesi sebagai petani. Sebagian lain PNS, pengusaha, dan karyawan swasta. Soal ini pula yang jadi perhatianku. Selain motor pustaka, 5 kali dalam sepekan kuadakan juga kursus komputer. Galang Belajar namanya. Assalamualaikum, Tuan Bun. 6 bulan yang lalu, saya bertemu dengan remaja lulusan SMK. Saya tanya, setelah lulus mau kuliah kemana? Tapi jawabannya, saya mau kerja, Mas, ke Jakarta. Kuli bangunan, Mas. Disitulah saya terus berpikir, mereka yang notabene pendidikannya sudah SMK, mencari pekerjaan pun masih seperti nggak sekolah gitu kan. Saya coba tanya-tanya teman di Facebook, kegiatan-kegiatan apa sih yang perlu kita adakan di desa. Dan beliau-beliau memberi masukan-masukan dengan kegiatannya kursus komputer gratis kepada masyarakat. Penyediaan komputer kuusahakan meminjam pada beberapa warga yang memilikinya. Saya itu ya berbagilah, Mbak, gitu, karena dia hobi ini, sementara ini dia belum punya, jadi saya, anak saya punya, saya kasih pinjam dulu, jadi saling inilah, gitu. Saya kasih pakai dulu, gitu. Jadi, dan juga karena kalian melihatkan kan orangnya, istilahnya jujur gitu loh, Mbak. Nggak kayak orang-orang itu kan ada yang ini, ada yang itu, suka bohong gitu. Kalau masuk itu orangnya, ya nggak 100% betul, tapi ya 90% gitulah orangnya. Lokasi kursus tak tentu. Tergantung pada warga yang memberikan izin beraktivitas di rumahnya hari ini. Jumlahnya secara otomatis. Jadi ini fungsi dari Excel. Menjumlahkan angka. Ya, mungkin kalau untuk mereka yang di luar, yang di perkotaan, itu sudah hal yang biasa. Tapi bagi mereka, ini sangat, sangat luar biasa. Dan kalau mereka kita bekali dengan ilmu komputer dasar, harapannya nanti bisa berbagi dan multilevel berbaginya itu jalan. Jadi zamannya Wani Piro itu bisa lama-kelamaan bisa hilang. Program pelatihan komputer aku susun dalam beberapa gelombang. Di desa Kemukus ini, lebih dari 300 anak terdaftar. Pengen belajar dan pengen mengerti tentang banyak komputer. Belajar mikroskop Word, mikroskop Excel, PowerPoint, internet, dan banyak lagi. Hari ini sebuah sejarah lain dalam hidupku terukir. Sebuah mimpi yang diidamkan sejak 2013 terwujud. Inilah Tanah Pustaka, perpustakaan sederhana yang mengusung semangat membaca itu gaul. Tanah Pustaka berlokasi di belakang bengkel Pak Basuki. Dan akhirnya dari Pak Basuki menawari saya bangunan kosong di belakang ruko yang awalnya bangunan ini kosong cuman buat kandang burung merpati. Tapi menurut saya nggak ada masalah dengan itu. Akhirnya saya bersihkan, saya tata ulang bagaimana
walaupun cuman kandang burung merpati, tapi nanti bisa bermanfaat bagi masyarakat. Ya sebenarnya mak, gimana kosong sih itu. Jadi saya pikir ya udah bongkar aja itunya, gitu saya, bongkarin semua, rapi-rapihin, gitu saya. Ya udah, makanya sampai sekarang ini, ya bersyukurlah punya tempat kecil tapi bisa manfaat gitu loh, bisa dimanfaatin, itu aja saya. Tak ada target sebenarnya, akan jadi apa motor pustaka ini, akan sebesar apa kelak. Namun rupanya aksiku selama ini menginspirasi sebagian kalangan. Teman-teman dari kepolisian setempat kini membuat poskamling pustaka. Dapindapdik Mas wilayah desa setempat semuanya. Mas Sugeng ini kan sering bawa motor, itu kan sering anak-anak itu sering sama-sama keliling juga, kadang sering barengan gitu. Nah, dengan adanya begitu, kami juga punya ide juga. Kan bukan cuma anak-anak juga yang belum bisa baca gitu loh. Kan, jadi harapan kami juga dari bapak-bapaknya, terutama daerah-daerah yang pinggiran itu kan kurang bisa membaca. Tak hanya poskamling pustaka, ada juga armada pustaka. Kalau armada pustaka, itu ada sekarang sudah mulai berkembang di Dele Lampung Selatan, ada di beberapa kecamatan, yaitu di Seragi, di Palas, dan di Ketapang sendiri. Merekalah perpanjangan semangat motor pustaka. Semuanya lahir mandiri demi menularnya virus membaca di masyarakat. Seiring dengan diresmikannya tanah pustaka, impian-impian lain mulai kususun dalam benak. Semoga Tuhan memberikan jalannya. Harapan saya dengan sedikit apa yang saya bisa ini, masyarakat bisa menikmati, nantinya bisa berkembang seperti anak-anak yang mendapat buku-buku bacaan, mereka tersenyum, terus mereka apa bercanda tawa dengan teman-temannya, itu sudah sebuah anugerah yang sangat luar biasa menurut saya. Harapan saya sih mereka bisa berkembang, bisa dengan pengetahuan mereka bisa hidupnya lebih sejahtera nantinya, lebih berwawasan nantinya, bisa tahu bahwa ini yang benar, ini yang salah. Negeri ini bukan warisan nenek moyang kita, tapi titipan anak cucu nanti.